Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan tur virtual di Galeri Upakarti Sleman, media test market dan sarana prasarana bagi UMKM Sleman. Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya keberadaan Galeri Upakarti Sleman itu merupakan metamorfosa dari showroom Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sebelumnya sudah ada. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah Kabupaten Sleman terhadap perkembangan dan peningkatan daya saing UMKM Sleman yang kreatif dan inovatif. Melalui Galeri Upakarti Sleman ini diharapkan bisa menjadi fasilitas untuk promosi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Sleman. Berbagai produk yang dihasilkan oleh UMKM Sleman bisa dipajang di galeri ini secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, produk dapat berupa makanan, fashion, aksesoris, batik, craft, aneka produk berbahan kulit, perabotan rumah tangga, furniture, dan lain sebagainya.
always follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Nah, tadi kita sudah melihat berbagai produk UMKM Sleman yang nangkring cantik di Galeri Upakarti Sleman. Ada batik dengan berbagai corak dan model, kain lurik, kerajinan tas laptop, scarf, terus juga ada kerajinan kulit, mulai dari dompet, gantungan kunci, tas, sepatu, lalu juga ada kerajinan tanah liat yang dibuat menjadi patung, lalu ada vas, cermin, hiasan lampu, hiasan dinding, juga kerajinan kayu berupa kursi dan meja-meja. Nah, selain itu juga terdapat berbagai produk olahan makanan dari UMKM Sleman yang telah dikemas dengan cantik dan menarik, dan tentu saja dengan harga yang terjangkau. Nah, agar produk UMKM bisa dipajang di Galeri Upakarti Sleman, sebelumnya harus melalui proses kurasi oleh tim kurator dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menilai kualitas produk, kapasitas, dan kontinuitas produksi. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah kelengkapan label, adanya inovasi, original produk, keamanan bahan baku, standar kemasan produk, dan kebenaran ukuran khususnya untuk produk yang dikemas dengan ukuran tertentu. Nah, jangan khawatir, semua produk UMKM Sleman memiliki kesempatan untuk dipajang di Galeri Upakarti ini secara gratis, alias tidak dipungut biaya apapun. Choices you made, would you make the mark?
Nah, teman-teman pada tertarik nggak nih untuk membawa pulang semua produk yang ada di Galeri UKA Karti Sleman ini? Atau ada teman-teman UKM yang penasaran ingin tahu lebih detail lagi tentang syarat-syarat dan ketentuan untuk bisa memasukkan produknya ke Galeri UKA Karti Sleman ini? Oke, cus, langsung aja datang ke Galeri UKA Karti Sleman yang berlokasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman di lantai 1 ya. Oke, sekian dulu virtual tour kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.